Oh, kita masak rendang aja, kan masih ada daging. Nah, siap, Bu. Boleh, ya? Boleh. Lihat, Is, ada sisa bagian apa aja dagingnya. Is, kita masak apa ya hari ini? Apa ya, Bu, ya? Ibu maunya masak apa, Bu? Aduh, apa ya? Oh, kita masak rendang aja, kan masih ada daging. Nah, siap, Bu. Boleh, ya? Boleh. Lihat, Is, ada sisa bagian apa aja dagingnya. Bentar, Bu. Oh, masih ada khas dalam, khas luar, paha ada, kepala ada, otak ada, kaki ada, semua ada, Bu, lengkap. Ibu mau bagian apa? Yes! Aduh, Is, kenapa bisa ada sapi sih di kulkas? Kamu kesiapan aja, Bu. Ibu mau bagian itu juga ada isinya. Iya, tapi nggak ditaruh kulkas juga, taruh di belakang sana, biar dia makan rumput. Itu sayuran saya dimakan. Ya, biar seger, Bu. Jadi rasanya juga enak. Sayurannya kangkung, enak. Keras banget bisa luntur makeup gue nih. Aduh, Bang, bang gimana? Bilangnya mendadak sih. Ya udah, sorry, kelewatan itu, Bang. Bang, kondi gue kok bisa kesini? Mas, kondi. Si. Itu punya. Kondi. Itu, Bang. Jangan lagi, Bang. Tolong tunjukkan surat-suratnya, Pak. Tolong diurus dit ya. Kamu ini udah gak pakai helm lagi jalan. Udah bilang kamu ya. Selamat siang, Pak. Tolong surat-suratnya. Bapak saya tilang. Kok ditilang sih, Pak? Kan saya pakai helm. Spion juga ada. Surat-surat lengkap, Pak. Saya tahu, Pak. Suratnya lengkap. Spion ada. Helm juga pakai. Tapi masalahnya motornya. Tuh. Apa? Itu. Pal, ayah tahu. Tifal pengen banget punya pesawat kayak anak itu. Tapi Tifal kan tahu kalau ayah tuh cuma tukang bajai. Mana mampu beli pesawat mainan kayak gitu. Harganya mahal. Tapi ya Tifal pengen. Pal, dulu waktu ayah masih kecil, ayah tuh suka bikin mainan sendiri. Dari bahan-bahan apa aja yang ada. Jadi kita harus kreatif, Pak. Makanya kalau Tifal pengen pesawat kayak begitu, bikin aja sendiri dari apa, kek. Oh, jadi harus kreatif ya? Iya. Oh, ya. Iya. Bikin aja deh, iya. Sana, ya. Ayah. Hmm? Tifal udah kreatif, udah bisa bikin pesawat. Wah, gitu dong. Baru anak ayah namanya. Sekarang mana pesawatnya? Itu. Hah? Mana? Itu. Ya! Kreatif tapi jangan banyak.